Assalamualaikum, seluruhku kabeh, tuan dan puan. Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu, seluruhku. Dan apa kabarnya, Lur? Mudah-mudahan kabar sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya, Lur. Amin. Hari ini saya rame bolangnya nih, Lur, bertiga sama Mas Adi sama Mas Bayu nih, Lur. Tapi ini udah ketemu sarangnya, Lur. Ini tinggal mau proses pengambilan aja. Dan jangan lupa ya dulurku, mohon dibantu channel Teguh Sumber Madu dengan cara subscribe, like, dan komennya, supaya channel Teguh Sumber Madu bisa berkembang sedikit demi sedikit ya, Lur. Dan oke lah, Lur, nanti langsung kita lanjut kalau sudah sampai di bawah pohonnya aja, Lur. Ini jalannya udah masuk hutan besar ini, Lur. Cuma hutannya. Oke, Lur. Akhirnya kita sampai juga, Lur, di pohonnya. Nah, ini lho pohonnya, Lur, yang mau kita panjat. Dan oke lah ya, Lur, nanti langsung kita lanjut di atas aja, Lur. Kalau sudah sampai di atas, enggak kelihatan dari sini sarangnya, Lur, karena tinggi dia. Dan alhamdulillah, Lur, saya sudah sampai di atas. Dan ini penampakan sarang lebahnya nih, Lur. Subhanallah. Memang luar biasa besar, Lur. Alhamdulillah wa syukurillah dan terima kasih Allah. Dan lihatlah itu, Lur, kantong madunya itu, Lur. Wih. Memang betul-betul bagol. Allahu Akbar. Wih. Mudah-mudahan tidak bohong madunya ini, Lur, Lur. Tuh, Lur, tengok tuh buah golannya di depan itu, Lur. Wih. Memang betul-betul joss. Dan mudah-mudahan aja nanti hasilnya seperti yang kita harapkan ya, Lur. Ini tuh sahabat saya itu, Lur, masih di bawah. Mas Bayu itu lagi proses pengambilan tali. Dan oke lah, Lur, sambil nunggu Mas Bayu sampai, kita perlihatkan lagi sarang. Oke lah, Lur, ini Mas Bayu udah sampai depan sarang ini, Lur. Ini proses lagi pembersihan akar-akarnya itu, Lur, banyak banget akarnya, Lur. Emang semak banget nih, Lur, huh? Orang lebah kok nyarangnya milihnya yang kayak gini itu, loh. Kalau nyarang di tiang listrik gitu kan enak. Waduh. Memang rumit posisinya ini, Lur. Itu udah gantung di itu, Mas. Enggak di cabang yang sana. Oke lah, Lur, ini proses penuluran embernya, Lur. Lur, lihat, Lur, kantong madunya, Lur. Ini lah, Lur, embernya sudah sampai. Tahan. Tahan tak? Ya sudah, kalau kira-kira sanksi ya dari tempat duduk situ aja. Itu akar itu yang dipijak kaki sebelah kiri. Wah, kantong matinya itu. Oh. Ya emang kalau aku bilang tahan karena akarnya pun ini kepegang semua ke sana. Akar gantung,
Oh, tunggu dulu. Oke lah, Lur. Dan inilah proses pemotongannya, Lur. Kalau mau lihat kantong madunya itu, Lur. Subhanallah. Tolong buangkan daun itu dulu, Mas. Daun itu sebelah tangan kanan sampean tuh daun yang ada. Nah, oke, okay. Mantap, Mas. Buang dulu. Oke. Okay. Udah madu, Mas. Ya lah orangnya sekarang tua kan nggak ada polennya paling. Ada paling di bawah itu punya sedikit. Oh ada Mas, terus ke belakang sana. Oke, sip. Dah. Madu itu udah. Wih, copong bayi. Wih. Mentor. Subhanallah. Op. Mas, wah wow, jelas betul Mas, sangat okay. Sangat jelas. Kedor sedikit. Oke. Okay. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, body super Mas. Solo sayang udah gak telat ya Mas. Allah wakbar Mas, emang gembung. Awas talinya Mas, nggak kelihatan. Sama-sama hitam. Allah wakbar ini. Subhanallah. Wih. Allah wabar. Wih. Oh, sungguh sangat super nih. Tapi itu udah kosong tuh Mas, yang atas. Kosong ya? Kosong. Wah, kalau enggak katanya ya udah. Wih. 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 Tapi ya. Wih. Bagus banget ya. Nampak Mas? Nampak jelas Mas. Udah. Tenang aja. Allah wabar Nur. Wuh, ini kalau nggak telat katanya nggak muat satu ember ini. Bentar sedikit. Sampai sekali ya. Oh, boleh. Allah wabar. Yang depan itu kurang ke atas lagi Mas. Iya. Yang sebelah deket tangan sampean itu yang tangan sebelah kanan. Wah. Ini kok dambil semua gak muat ini. Tarik sedikit. Oh, tahan. Hey. Tahan. Wah, ini kan. Wah, sayangnya telat, Lur. Alhamdulillah. Oh, kayu itu rupanya, Mas. Kayunya. Kosong Mas ya? Kosong lah Mas itu Mas. Ya oke lah Lur, pemotongannya sudah sudah selesai. Ini sayangnya agak telat Lur, kalau enggak katanya subhanallah ini udah. Ih. Tapi udah syukur alhamdulillah lah orang walaupun telat tapi masih mau peres juga kok. Dan oke lah ya Lur, nanti lihat hasilnya apa di bawah ya Lur. Biar kami turun dulu Lur. Nanti lihat hasilnya seberapa. Oke, karena susah di sini dia semak ya Lur. Alhamdulillah Lur, prosesnya sudah selesai, saya sudah di bawah, itu Mas Bayu lagi turun itu Lur. Dan inilah Lur, hasilnya Lur. Wih itu Lur, sebetulnya dia hampir peres Lur, kalau sama sarangnya ini, cuma karena sudah agak telat itu buahnya sedikit itu Lur. Tapi udah syukur alhamdulillah Lur. Tapi ini saya rasa ini kalau 15-an kilo ini ada nih Lur, walaupun sarang sudah telat tapi kan dia banyak ini Lur sampai mau penuh dia. Dan terima kasih banyak sedulurku udah berkunjung ke channel saya, udah menonton video saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur suwun Lur.